kenapa? Papa ngapain? Jadi sekarang aku mau berobat tradisional. Ini obat dari turun temurun udah lama. Namanya babubut kalau di sini. Jadi ntar caranya digosok-gosok pakai batu gitu. Kayak gitulah, kalian lihat aja. Biar apa ini? Ini biar sembuh. Jadi segala macam penyakit bisa pengaruh setan. Iya, pokoknya yang dibikin-bikin setan gitulah. Kalau yang penyakit dokter nggak bisa. Duh, Kacan takut ya? Dia sambil gosok gigi. Ngapain nih papaku? Nanti kita gantian sama Cece biar dia ngerasain juga. Dia suka marah-marah, nah mana tahu di otaknya ada setan. Apa sih? Jadi dulu tuh aku pernah sakit guys. Aku pernah koma beberapa bulan gitu gak sadar. Dan nenek ini juga yang nyembuhin aku. Nenek ini sama teman-temannya gitu ada 6 orang kena. 6 orang. Jadi mereka nyembuhin aku. Itu gara-gara apa? Ya diganggu setan, ya kayak arwah aku dibawa setan pergi gitu. Terus nenek ini sama teman-temannya yang nyembuhin. Pengobatannya juga kayak gini? Enggak, beda, itu besar-besaran, itu namanya manyarung tapi besar-besaran karena mereka rame kan, kalau ini yang buat sakit-sakit biasa. Guys, itu katanya batunya keluar dari kepala raga, itu katanya penyakitnya. Nanti masih ada, dia beberapa kali nanti dia. Ada kan? Tuh. Jadi dua kan? Awalnya kosong, terus tiba-tiba jadi ada batu. Penyakit yang nyari sakit kepala. Itu tuh kayak setan gitu loh. Tadi ada dua, lihat nanti, masih nanti. Tuh, ada lagi yang baru. Ini kuntilanak. Itu beda-beda setannya. Yang tadi yang baru tuh kuntilanak. Kok bisa ada kuntilanak di kepala kamu? Aku sering diganggu kali. Jadi aku tuh orang yang paling sering mimpi buruk guys. Setiap hari tuh pasti mimpi buruk. Sampai rasanya tuh badan tuh capek banget setiap kali tidur. Aku diganggu setan juga. Bisa jadi nanti nenek, biar nenek aja yang ngituin. Jadi ntar aku mau diobatin juga. Apa itu? Nah itu yang bikin setan. Itu apa? Dari kulitnya raga, weh. Tajam tuh. Tajam itu. Itu yang bikin pusing, bikin sakit kepala gitu-gitu. Udah pernah kena masa kalau dulu. Bisa-bisa tuh yang periasan gitu. Tuh guys, dia tahu kalau di depan rumah kita tuh ada sungai, ada pohon beringin. Di dekat rumah kita ada pohon beringin ternyata. Cuma agak jauh. Perumahan yang belokan Holland Bakery itu kan ada. Guys, jadi dia mau juga. Soalnya dia sering mimpi buruk gitu. Semoga aja cocok sama neneknya. Terus dia nggak sakit-sakit lagi. Kalau kamu, palamu dipukul pakai batu, kata nenek. Tahu nggak kata nenek apa? Kamu tuh nggak boleh ngomel sama aku lagi, Cok. Kamu harus nurut sama aku. Apapun yang aku suruh, kamu harus nurut. Dedek mau juga nggak, Dek? Abis mama kamu ya. Digosok sini palanya. Dia liatin mamanya, guys. Tuh, mama diapain, Dek? Ayo, ayo lo, mama diapain? Dedek mau juga enggak? Dedek! Wih, jangan ditendang palanya. Mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Iya, itu mama tuh. Sekarang susnya Yuka yang mau digituin. Ini penyakit susternya Yuka tuh beda. Penyakitnya tuh penyakit cowok. Di otaknya tuh pasti keluar nanti jidatnya lelaki gitu di jidatnya. Emang keluhan kamu apa, Tessa? Tanya-tanya, keluhan kamu apa, Tessa? Belum bisa move on. Oh, itu keluhan dia. Lihat guys, jidatnya dia kuning. Ini bahasa Indonesia temulawak. Jadi tuh ini lagi cari kembaran buat Cece. Karena dia tuh sering banget mimpi buruk. Jadi nanti dia bikin kembaran lewat tebu gitu. Jadi dia nggak bakal mimpi buruk lagi. Mimpi buruknya segala macam nanti diganti jadi ini. Oh ya, ini tuh bukan tebu yang tebu-tebu buat kita makan ya. Bukan tebu sembarangan. Ini tuh tebu khusus buat kayak gitu loh, patung, buat patung. Jadi nanti tuh intinya ini bakalan jadi Merosa di alam lain. Jadi yang diganggu nanti tebu ini, bukan dia lagi. Tuh, tebu tadi tuh dijadiin kayak gini guys, dipotong kecil-kecil. Itu dikasih kaki, dikasih tangan, terus dikasih celana. Jadi kayak dimiripin manusia gitulah. Tuh guys, dikasih mata gitu. Ini lagi proses pembuatan. Tuh lagi merhatiin. Yuka juga lagi liatin tuh. Lihat apa deh, di tepuk tangan. Tuh, sekarang kita kasih celana guys. Ini tuh. Ada tangan, ada matanya, ada kaki. Kita mau kasih celana gitu. Oh guys, itu lagi kayak ritual nukar arwah gitulah pokoknya. Biar dia nggak mimpi buruk lagi. Jadi arwahnya ditukar. Harusnya si Yuka sama mamanya di situ. Si Yuka nangis. Padahal dia nggak diapa-apain loh. Itu jadi sekarang dibuang. Oh, lagi mau dibuang. Jadi nanti dilempar gitu. Cari nak intim, siapa intim? Yang penyelit bahasa, penyelit tadi di sana.
Semoga mereka cocok ya. Si Merosa nggak mimpi buruk lagi dan si Yuka nggak cengeng lagi. Guys, jadi kita udah selesai. Makasih buat miliknya. Semoga kita cocok dan kita sembuh. Amin. Ini situasi jalanannya, guys. Nggak ada siapa-siapa, cuman kita doang. Nggak ada lampu. Ini 11:30. Kalian lihat nggak itu, guys? Tuh. Kalian tahu itu apa? Oh my God. Tuh. Bikin kaget. Wah, udah mulai pagi, guys. Sudah mulai muncul matahari tuh. Kita perjalanannya berapa jam lagi? 5 jam lagi. Wow. Pacar dari awal kita pergi sampai sekarang dia tidur. Tapi tadi kita sempat mampir ke warung makan itu, kita makan, tapi aku lupa nge-vlog. Soalnya udah lapar banget. Kalian lihat mata aku udah busuk, udah mulai mau ngantuk. Aku mulai ngantuk dari tadi sih, mulai ngantuk dari jam 3 gitu, mulai ngantuk. Terus aku tadi cuci muka, jadi lumayan segar sekarang, tapi masih lah, tapi dengan kecepatan yang sedikit aja. Soalnya kalau kencang-kencang takutnya saya terlelap. Tapi aku nggak ngantuk ya, guys. Nggak jelas, dia ngantuk intinya. Terus tadi minum kopi, terus cuci muka, udah sekarang udah hilang ngantuknya. Halo guys, aku pusing sekali, aku sudah mengantuk dan dia sangat happy. Ini kita lagi isi bensin, sekarang sudah jam 8:27. Guys, sekarang kita mau makan siang dulu. Ini Yuka-chan lagi digantiin pampers. Kalian tau gak, Yuka-chan tuh bobo dari jam 9 malam tadi. Bangun tidur, ya. Udah digantiin pampers, dia gak bangun-bangun sampai mangap mulutnya. Jadi bentar lagi kita nyampe di Pontianak, kurang lebih 1 jam lagi. Tapi ini kita mau makan dulu. Mungkin kita nyampe di Pontianak jam 3 dan kita mau isi amunisi dulu. Widih, ini baru di pintu masuknya kita udah ngeliat babi panggang. Ini kita lagi di Bipang, guys, Bipang Ambawang. Kalian lihat, wih, seksi banget, bro. Guys, dia tuh bobonya nyenyak banget tuh. Kasihan, kayaknya dia kecapean deh. Tapi nanti pasti dia nyampe di hotel langsung bangun. Yuka-chan baru bangun setelah puluhan jam tidur. Hai guys dulu, gimana? Hai guys. Kita lagi makan. Kita mau minum ini dulu, kelapa. Buat memulihkan tenaga. Ada Bipang. Ada babi, deh. Dede suka pik. Gelegek, 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 gelegek. By the way, hujan, guys. Untung kita udah turun ya dari mobil. Kalau enggak, basah kuyup. Tapi enak banget loh di sini, adem, angin sepoi-sepoi. Setelah sekian lama nggak merasakan angin ya, akhirnya dapat angin. Jadi, ini makanan yang kita pesan. Ini enak banget, nice. Ini Yuka-chan sibuk aja, ngapain dia nih? Nempel-nempel sama Tessa. Ayo Yuka, mam dulu sini. Mam, sama kamu aja kita. Mau mam? Coba dede mam. Yuka-chan mam sama suster. Ah, nggak mau. Dia mau coba. Terus kriuk dulu dong. Wih. Nggak kriuk, tapi enak. Yuka dari tadi ganggu mulu dah. Kita lagi review. Enak nggak? Enak, guys. Guys, kita udah selesai makan. Sekarang kita mau langsung OTW ke hotelnya. Soalnya kalian lihat kita udah lepek banget, apalagi aku. Kita makan tadi nih, totalnya 745. Enak sih ya. Ya worth it lah, daging semua. Ah, itu tuh hotelnya. Akhirnya kita nyampe juga. Lihat matanya, udah 5 watt. Enggak bisa, guys, aku udah enggak tidur. Woi. Hei. Udah susah lah pokoknya. Bilang, "Papa berisik, teriak-teriak terus." Hotel kita.